Assalamualaikum dan selamat berpuasa dan selamat bersahur. Kali ni saya nak share sikit vlog tentang Villa Zaitun yang kedua, susulan daripada Villa Zaitun yang pertama, yang mana saya terbaca satu website yang telah menggunakan video saya untuk rujukan beliau untuk mengkaji sejarah Villa Zaitun ini, apa yang berlaku sebaliknya. Dan setelah membaca kesemua isi di dalam website tersebut, bagi saya sangat menarik, yang mana banyak info yang tidak diketahui, banyak info yang rare yang mana boleh saya olahkan dan kongsikan pada rakan-rakan semua. Kerana bagi saya, info di dalam website tersebut dapat melengkapkan eksplorasi saya yang pertama. Banyak tanda-tanda persoalan dan misteri yang masih belum terjawab tentang Villa Zaitun ini. Jadi dengan info di dalam website ini, mungkin dapat memberi sedikit pencerahan kepada kita semua, yang mana saya akan olahkan untuk tontonan. Jadi di sini terdapat misteri lain yang timbul berkenaan dengan Villa Zaitun ini, yang mana banyak menimbulkan tanda persoalan dan juga tanda tanya. Jadi di sini saya bacakan sedikit artikel yang telah ditulis oleh penulis dalam website beliau. Adakah isu ini terhenti setakat ini saja? Tidak. Sebagai seorang yang dilatih dalam disiplin sejarah secara formal dan secara semula jadinya, memiliki sifat inquiry yang mendalam, saya begitu ingin tahu asal-usul Villa Zaitun ini. Adakah ia memang dibina oleh Allahyarham Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Yusof Teh, atau sebenarnya dibeli oleh pemilik lama? Adakah bentuk di villa ini yang bercorak neo-renaissance yang popular dipakai kepada bangunan atau rumah zaman kolonial British lewat abad ke-19 dan memasuki abad ke-20? Saya juga menemui ciri-ciri seni bina barok dan sedikit elemen gotik pada villa ini, macam tiang-tiang berpancang pada istana bandar di Jugra Selangor. Kemudian yang ini memang menggamit perasaan misteri ke dalam diri saya. Hiasan tiang-tiang pada tembok balkoni atau beranda di bahagian atas ini seperti satu deja vu kepada saya. Ciri-ciri ini ada juga pada istana bilah di Papan Perak. Kemudian saya perasan ada ciri-ciri seni bina paladian pada gerbang tadi. Maka dengan gabungan barok dan paladian, maka sahlah sebenarnya ada sesuatu rahsia yang jauh, lebih jauh pada Villa Zaitun ini. Saya berani jamin, villa ini bukan baru sahaja dibina oleh pengusaha jenama Zaitun itu. Ia pasti sudah sedia ada lama dan ditambah ataupun direnovasi kemudiannya. Dengan unsur-unsur Renaissance dan Revivalism disuntik dengan elemen barok dan paladian, saya merasakan ianya dibina jauh pada zaman kolonial British dahulu. Baiklah, ada petunjuk. Kemudian ketika saya scroll komen-komen dalam video tadi, saya terbaca dua komen yang menarik yang seakan-akan menyokong suara hati saya. Komen daripada Muhammad Zini Saleh, asal tapak rumah ini adalah macam beluka dan terdapat binaan bangunan dua tingkat yang luas dan usang dan terbiak. Pemilik asal saya tidak tahu. Awal tahun 90-an, pemilik Zaitun Industri telah membelinya. Saya berkesempatan melawat tapak dan bangunan tersebut pada masa itu bersama perunding untuk membaik pulih dan membina semula bangunan dan kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, pihak bidaan kami tidak berjaya. Tetapi kontraktor lain yang telah berjaya membida dan membina semula villa ini. Merujuk kepada komen tersebut, asal-usul Villa Zaitun ini dapat disimpulkan kepada dua isi penting. Memang ada bangunan sedia ada semasa pemilik Zaitun membeli hartanah di situ. Yang kedua, bangunan itu adalah sebuah banglo lama British. Saya sungguh berdebar-debar, memang menarik. Walaupun ianya belum dibuktikan, sekadar komen di YouTube, namun saya benar-benar teruja dan berazam untuk mencari lagi rahsia bangunan itu dengan hanya berpandukan dua petunjuk ini. Okey, sekarang deja vu semakin menambah perasaan ingin tahu. Ingat tak tadi saya ada bagi tahu tentang deja vu pada hiasan agam pada tiang-tiang di beranda atas tu? Berapa lama kemudian deja vu itu semakin kuat datang apabila saya cuba mencari-cari di mana saya pernah lihat dekorasi unik itu. Dalam filem kah? Dalam drama ataupun dalam gambar? Saya semakin ingin tahu. Apabila menyedari, mungkin saya dapat petunjuk lain jika saya dapat mengingati di mana saya telah lihat dekorasi itu. Kemudian deja vu itu datang sekali lagi dengan irama lagu. Saya jadi semakin takjub. Irama itu jadi siulan saya selama 2-3 hari sebagai usaha untuk mengingat semula. Saya syak itu adalah muzik video.
Perlahan-lahan irama lagu itu diisi dengan suara penyanyi wanita, cuma liriknya tidak jelas. Kemudian barulah saya dapat mengecam suara penyanyi lagu tersebut. Beliau adalah Shima, penyanyi rock wanita yang popular sekitar tahun 80-an dan 90-an. Lagu tersebut bertajuk Di Sebalik Sejuta Wajah pada tahun 1990. Saya segera mencari di YouTube. Baru saya perasan bahawa semasa kecil dulu saya pernah menontonnya di dalam VHS milik bapa saudara saya. Masa itu memang tabiat saya suka menyalongkan koleksi-koleksi kaset, VHS, piring hitam dan sebagainya milik bapa dan ibu saudara. Video yang saya tengok dulu adalah klip video lagu Di Sebalik Sejuta Wajah Dendangan Shima. Lagu ini keluar pada tahun 1990. Dalam video klip itu saya dapat mengesan persamaan lokasi klip video itu dihasilkan dengan lokasi Villa Zaitun ini. Contohnya, seperti dalam gambar ini, lokasi yang sama pada klip video Shima. Jika kita boleh lihat dan perhatikan kepala tiang pada tembok itu, saya tak tahu apa istilah khas untuk seni bina ini, tapi bangunan yang bergaya barok ada elemen tiang-tiang aneh ini. Pantai Port Dickson, pemilik asal ini sememangnya orang yang sangat kaya. Banglo besar di tepi pantai. Seni bina ini memang sangat unik dan penuh misteri. Perhatikan kedudukan pintu, rekaan tangga dan dua tingkap petak di atas. Juga perhatikan dekorasi bergaya kolonial seperti yang ada pada Istana Ulu, Istana Negara Lama, Mahkamah Tinggi Ipoh dan Stesen Kereta Api Ipoh. Berkenaan dengan hotel misteri, ini membuatkan saya semakin ingin tahu kisah dan asal-usul tempat ini. Milik pegawai kolonial kah? Milik tauke Cina kaya kah? Milik kerabat diraja kah? Ini memperingatkan saya kepada Kelis Castle di Batu Gajah Perak. Saya kemudian mencari lokasi tempat ini di Google Earth. Setelah sekian lama membuat pencarian, saya menemui label Fairwind Hotel. Ini sungguh menarik. Fairwind Hotel. Kini saya ada satu nama yang sungguh penting, Fairwinds Hotel. Nampaknya kita sudah boleh membuat satu kronologi. Pengusaha Zaitun Industri telah membeli hartanah itu yang mana sebelumnya adalah Fairwind Hotel. Apakah sejarah Fairwind Hotel ini? Ini menjadi bertambah menarik dan satu misteri. Jadi saya mula mencari maklumat tentang Fairwinds Hotel di sekitar Port Dickson. Saya menemui beberapa lapan web, blog dan catatan tentang hotel misteri ini seperti gambar-gambar di dalam website ini. Ini sangat menarik. Zaitun Mansions dan All Fairwinds Hotel. Jika anda menonton video Faizal Rozi itu, ada rakaman di mana beliau mahu turun melalui satu tangga yang curam tapi membatalkan hasratnya. Mungkin ini adalah tangga itu. Kemudian saya terjumpa dengan satu catatan yang amat berguna. Ini dalam catatan Dennis Armstrong, salah satu guru perintis di LaSalle Brickfields, Kuala Lumpur, yang di-repost dalam blog Ben Morais WordPress. Rakan-rakan semua boleh baca keterangan tentang kadar bayaran di hotel ini. Tahun bila iklan ini dikeluarkan? Iklan ini dikeluarkan pada tahun 1955. Hotel ini nampaknya amat popular di Port Dickson pada ketika itu. Filem Sarjan Hassan keluar pada tahun 1958. Masa ini Fairwinds Hotel pasti meriah dan perniagaannya tengah maju. Jadi tempat lepak-lepak orang-orang profesional dan kenamaan. Siapa pula Bert Evelina ini? Beliau adalah pengarah filem Filipina. Nampaknya kita dah dapat banyak maklumat tentang sejarah Villa Zaitun ini. Rupa-rupanya asal-usulnya ialah sebuah hotel bernama Fairwinds Hotel. Hotel ini dapat dipastikan telah wujud sejak tahun 1955 lagi, sebelum merdeka. Ianya hotel yang terkenal di Port Dickson dan boleh dianggap bertaraf 5 bintang pada ketika itu. Dan seni bina mewah dan orang-orang yang datang ke situ. Seni binanya masih terlalu janggal buat saya. Seni bina begitu biasanya terdapat pada bangunan kolonial atau pada rumah agam yang dijadikan sebagai istana dan banglo mewah. Suara hati saya kuat mengatakan ada lagi sejarah sebelum kewujudan Fairwinds Hotel ini. Maksudnya bangunan itu asalnya bukanlah Fairwinds Hotel. Sekarang pula rahsia Fairwinds Hotel dan suatu tragedi.
Akhirnya saya ada satu petunjuk. Ia ditemui dalam sekian banyak perbincangan dalam bahasa Inggeris dan Cina. Petunjuk itu membawa kepada petunjuk yang lain. Ia mengisahkan satu keluarga Cina yang kaya raya hasil aktiviti pelombongan di sekitar Port Dickson. Sekarang berkisah tentang hantu Fairwinds dan sejarah gelap Port Dickson. Kisah tentang asal-usul dan rahsia di sebalik Fairwinds Hotel diceritakan oleh seorang ekspatriat berbangsa Inggeris bernama George pada tahun 1974. Beliau telah datang ke Malaysia pada ketika itu pada awal 70-an. Kerajaan Australia telah menubuhkan sebuah projek bantuan pertahanan untuk Angkatan Bersenjata Malaysia, termasuk segelintir tentera untuk membantu dan melatih tentera Malaysia dalam penggunaan dan pembaikan peralatan yang terlibat. Berikutan berakhirnya Perang Vietnam, terdapat perubahan kerajaan di Australia dan ini membawa kepada dasar tidak menempatkan anggota tentera Australia di Asia Tenggara. Namun, pihak Kementerian Pertahanan Malaysia pada ketika itu meminta kerajaan British untuk membekalkan orang-orang yang pakar untuk membantu Malaysia dalam tugas-tugas tertentu. Tugas George adalah untuk menubuhkan dan menjalankan bengkel untuk memasang, membaiki dan menyelenggara peralatan elektronik tentera Malaysia yang pertama. Dia ditugaskan mengajar para siswazah dari sebuah sekolah latihan teknologi elektronik yang dikendalikan oleh dua orang NCO, Non-Commissioned Officer, senior British yang lain. Di Malaysia, dia mencari tempat penginapan untuk tempoh 2 tahun setengah di sekitar Port Dickson. Kawannya mencadangkan Fairwinds Hotel. Keadaan di hotel itu pada ketika itu, 1974, adalah bersih dan diuruskan dengan baik. Keadaan tandasnya bersih, maka George yakin bahawa dapur hotel juga bersih. Maka dia terus bertanyakan tentang sebuah bilik. George diberikan sebuah bilik yang agak besar dengan ceiling yang tinggi dan tingkap yang besar. Tiada pendingin hawa, sebaliknya adalah sebuah kipas ceiling. Di bilik air ada shower tetapi juga ada takungan air dan gayung. Satu malam, George terjaga di tengah malam dan merasa dadanya sungguh berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menindihnya. Suasana bilik menjadi dingin dan begitu gelap. George tak dapat berbuat apa-apa. Dia tak dapat bergerak beberapa lama sehingga dia merasakan suasana bilik terang sedikit dan lembaga misteri itu meninggalkan tubuhnya. Dia membuka lampu dan berjaga sehingga ke pagi. George cuba menyiasat apa yang terjadi ke atas dirinya, namun tetap buntu. Tiada apa-apa yang berlaku selepas kejadian itu sehinggalah beberapa malam kemudian ia akan berulang. Kemudian lagi dan lagi. Ini berlangsung selama beberapa minggu dan George semakin kurang tidur sehingga bimbang ia akan menjadi gila jika masalah itu tidak dihentikan. Dia telah cuba bertemu dengan paderi tempatan, seorang Cina yang nampaknya tidak menyukainya. Dia cuba mencari jawapan atas apa yang berlaku, namun buntu. Dia semakin banyak berdoa dan berhenti minum. Namun, kejadian itu tetap berlaku lagi dan lagi. Misteri hartawan Cina. Akhirnya, George mendapat tahu rahsia Hotel Fairwinds dari seorang lelaki tua tempatan. Dia menceritakan bahawa asal-usul hotel itu adalah sebuah banglo milik seorang hartawan Cina yang terlibat dalam aktiviti pelombongan. Malangnya, ketika Jepun datang menjajah tanah Melayu, banglo besarnya dijadikan pusat pertahanan dan soal siasat oleh pihak Kempetai, polis tentera Jepun. Dia menceritakan bagaimana 20 penduduk tempatan dipancung kepalanya dan kepala mereka dipacak di atas pancang kayu dan diletakkan di sekeliling banglo itu. Pelbagai penyeksaan dan pembunuhan berlaku di situ. Apabila perang berakhir, hartawan Cina itu menuntut semula rumahnya. Kemudian, beberapa tahun kemudian, anak sulungnya membunuh diri dengan melompat dari tebing bukit. Sejak itu, dia telah menyewakan rumah itu dengan kontrak tahunan untuk dijadikan sebagai hotel. Dari sini bermulanya sejarah Fairwinds Hotel. Jadi, ini adalah kronologi Villa Zaitun ataupun Fairwinds Hotel. Sekitar pasca Perang Dunia Pertama 1914 sehingga 1918, sebuah banglo mewah dibina oleh seorang hartawan Cina Port Dickson. Selepas era penjajahan Jepun atau pasca Perang Dunia Kedua, anggaran selepas 1945, hartawan Cina itu menduduki semula banglonya.
Sekitar 1950-an, Fairwinds Hotel mula beroperasi di banglo itu, iaitu Villa Zaitun sekarang. Awal tahun 1990, pemilik Zaitun Industri membeli banglo itu dan menjadi Zaitun Villa, Villa Zaitun ataupun Rumah Zaitun. Sekitar pasca 2003, pihak Zaitun Industri melepaskan pemilikan Zaitun Villa. Tambahan, sekitar 2008 dan 2009, ada laporan yang mengatakan terdapat kelibat rusa-rusa dalam premis Zaitun Villa. Kini, pihak Avalon Hotel Port Dickson telah membeli hartanah itu dan dijadikan tempat meletak kereta. Sejarah Port Dickson dan tempat-tempat lain seperti Lukut yang merupakan syurga pelombongan bijih dan pengeluaran arang pada masa lalu memberikan keuntungan dan nasib yang baik kepada imigran Cina. Pembinaan pelabuhan merancakkan lagi ke pesatan ekonomi di Port Dickson. Malah pada tahun 1891, jalan kereta api dibina untuk menghubungkan Tanjung dan Sungai Ujung yang sekarang dikenali sebagai Seremban. Dari asalnya pelombongan biasa, mereka membina kekayaan dan akhirnya mampu memiliki banglo mewah yang memiliki standard seni bina Neo-Renaissance yang menjadi trend bangunan mewah di Eropah ketika itu. Namun, kedatangan Jepun mengubah segala-galanya. Kekejaman melampau Jepun di banglo tersebut membuatkan aura banglo mewah itu tidak seperti sebelumnya. Ia memberikan tekanan perasaan dicampur masalah-masalah yang lain. Tragedi maut yang melibatkan keluarga hartawan itu membuatkan banglo itu disewakan sahaja kepada orang lain untuk dijadikan hotel. Hotel itu nampaknya menikmati zaman kegemilangannya. Namun akhirnya ia dijual. Mungkin sekitar tahun 90-an, ini kerana ketika penggambaran klip video penyanyi Shima itu, ianya sekitar tahun 1990 dan keadaan banglo itu sudah pun agak terbiar dan terdapat unsur laku musnah, iaitu vandalism pada bahagian-bahagian seperti tangga dan dinding. Ini bermakna Fairwinds Hotel telah berhenti beroperasi lama sebelum itu. Mungkin awal ataupun pertengahan 80-an, ini kerana pada 1974 dan 76, iaitu tempoh George bekerja di sini, hotel itu masih wujud dan memberikan servisnya kepada George. Jadi pengusaha Zaitun Industri mungkin membelinya sekitar tahun 1990. Ya, seperti yang ada dalam komen kontraktor sebelum ini di YouTube Faizal Rozi. We'll be right back.